karena nggak ada jembatan penyebar orang, itu termasuk kemacetan. Jadi sekarang kita tuntut kembalikanlah jalan seperti semula. Ya. Itu yang kami ingin tahu. Kembalikan hak kami. Kedua, Dinas Perhubungan selama ini arogan bertindak sama seperti apa? Ketiga, angkot 08 ini banyak penambahan trayek yang bodoh. Jadi ini saat ini akan kami tuntut kebenarannya sampai di mana dari tim kandang. Yesus kembali, Yesus tidak ada di jalan. Wadis, sambil lagi. Ya, bagi berkatnya siap-siapnya. Pelawari, pelawari. Ayo pak, pak, sini pak. Jalan pak, bung. Ada.